Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kita di channel Tridaya Online barengan kakak, Kak Irfan. Dan saya Kanung. Kali ini kita bakal bahas fisika dengan cara yang gak biasa. Gak biasa? Kayak gimana kak? Jadi kali ini kita bakalan nunjukin fenomena-fenomena fisika yang masih dianggap abstrak. Jadi bukan cuma teori aja nih, karena belajar di Tridaya itu dengan multimeter dan media. Apa aja sih kak yang akan kita bahas sekarang? Kita sekarang akan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Udah tahu belum nih sifat-sifat cahaya apa aja? Nah, yang pertama sifat-sifat cahaya itu adalah cahaya dapat merambat terus. Yang kedua, cahaya itu bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Nah, selanjutnya apa lagi sih? Nah, yang keempat, cahaya ternyata bisa didispersi. Yang kelima, itu bisa difraksi. Dan yang terakhir, bisa berinterferensi. Nah, biar adik-adik tahu lebih jauh, lebih dalam lagi, kita mulai aja langsung. Yuk, cekidot. Oke. Nah, sekarang kita percobaan yang pertama, kita akan buktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sini kakak punya layar nih yang udah di, bukan layar ya sebenarnya ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada celah nih, tapi kita buat celahnya itu harus sejajar. Kenapa? Karena kita akan buat jalur untuk cahayanya. Biar kelihatan. Kelihatan di mana? Nah, kita di sini akan pakai layarnya. Nah, ini kita gunakan sebagai layar. Gimana sih? Yuk, kita coba. Nah, di sini kita buat celah yang tadi kita udah bikin itu kita sejajarkan, kemudian kita akan tembak si cahaya dari sini. Maka apa yang terjadi di layar? Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. Wow, nah, ternyata bisa tembus ya? Iya, jadi cahaya yang kenapa muncul dari sini gitu? Akan sampai di layar kayak gitu. Nah, itu untuk cahaya yang dapat merambat lurus. Buat lebih jelasnya. Oke, nah coba lihat. Betul ya Kak Irfan ya, bahwa cahaya itu bisa merambat lurus. Iya. Nah, buktinya bahwa si cahaya ketika kita sorotkan pada sebuah celah, maka dia akan merambat ke celah yang berikutnya sampai dia ketangkap di layar. Nah, bisa kelihatan ya di sini bahwa berkasnya itu merambat lurus. Iya, betul? Iya, iya. Nah, betul, kelihatan betul. Ya? Iya. Nah, itulah sifat, salah satu sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Nah, untuk sifat cahaya yang kedua, nah cahaya itu katanya bisa dipantulkan. Maksudnya gimana sih? Nah, kita pasti butuh alat dong. Alatnya adalah alat yang biasa dipakai cewek-cewek cantik apa? Tahu nggak nih? Nah, Kanung punya nggak alatnya? Nah, boleh dong dikeluarin Kanung? Oke, ini dia alatnya. Nah, betul ya. Jadi, untuk pemantulan itu kita bisa gunakan cermin ya. Nah, pemantulan itu sebenarnya ada dua jenis. Jadi, yang pertama ada pemantulan teratur. Yang kedua ada pemantulan baur. Kalau pemantulan teratur, dia itu bisa dihasilkan dari yang paling licin ya, permukaannya. Cermin. Nah, kalau pemantulan baur itu dari permukaan yang kasar. Nah, sekarang kita coba dulu nih yang pemantulan teraturnya. Ya, kita punya cermin, akan kita tembakkan di sini pakai LED ya. Nah, di sini terlihat nih berkas cahayanya. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik bahwa sinar yang masuk ke permukaan yang licin atau cermin ini akan memantulkan sinar dengan sudut yang sama. Jadi sudut datang dari sinar itu akan sama dengan sudut pantulnya. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan pemantulan teratur atau sempurna. Ini salah satu aplikasinya apa Kak Ipan? Kalau kita bercermin ya. Iya. Nah, kelihatan banget bayangan kita ya, dan itu mirip banget dengan aslinya. Itu adalah salah satu dari pemantulan sempurna. Tapi kalau pemantulan baur kayak gimana nih Kak Irfan? Nah, kalau pemantulan baur kita coba deh tutup cerminnya. Nah, ini kasar jadi, ya. Kita ya coba. Itu kasar. Kita akan menghasilkan kita coba. Nah, sudut yang sama. Nah, ternyata membaur ya, tidak terlihat jejaknya ya. Dia akan sinar pantulnya akan menyebar kemana-mana sehingga tidak terlihat jelas di satu titik. Seperti itu. Gimana? Ngerti adik-adik? Ngerti dong. Berikutnya kita bakalan nunjukin fenomena tentang pembiasan ya. Nah, pembiasan di sini kita udah punya gelas ukur ya. Yang udah diisi air ya. Iya. Nah, dan kita juga butuh suatu batang. Nah, kita pakai pulpen ya buat kita masukin nih ke dalam air di gelas ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Coba kita lihat, perhatikan adik-adik apa yang dilihat. Wah, ternyata pulpennya jadi patah ya, membengkok. Nah, kenapa ini terjadi Kak Irfan? Jadi di sini terjadi pembiasan cahaya akibat adanya medium yang berbeda nih. Jadi medium awal itu dari luar, berarti dari udara, ternyata masuk ke air gitu ya. Jadi ini ada perubahan medium. Nah, itu diakibatkan karena ada perubahan
kecepatan dan cahaya dan panjang gelombang. Sehingga menghasilkan bayangan si pulpen di gelas atau di air itu akan menjadi bengkok seperti ini. Ya, oke, cukup ngerti kan adik-adik? Ngerti ya? Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Berikutnya, percobaan keempat kita bakalan bahas tentang Dispersi. Nah, dispersi itu apa sih, Kanu? Dispersi itu adalah penguraian. Ternyata cahaya itu bisa diuraikan. Nah, jadi cahaya yang apa? Seperti apa ya yang bisa diuraikan? Kak Ivan tahu? Enggak. Nah, tidak semua cahaya yang bisa diuraikan. Ternyata cahaya yang bisa diuraikan itu adalah cahaya yang bersifat polikromatik. Apa itu polikromatik? Polikromatik itu adalah poli. Poli itu apa, Kak Ivan? Banyak. Oke, pinter ya. Nah, kromatik itu krom. Warna ya, jadi polikromatik itu adalah si cahaya yang memiliki banyak warna. Contohnya apa? Sinar matahari, cahaya putih ya, lampu senter. Cahaya putih ya. Itu adalah termasuk cahaya polikromatik. Nah, kalau cahaya yang monokromatik itu salah satunya yang nanti kita akan pakai juga yaitu sinar laser. Berarti sekarang kita bisa dong pakai ini ya? Oh, bisa banget. Nah, inilah salah satu alatnya ya. Kita akan menggunakan satu, apa kayak apa? Lampu senter. Nah, yang kedua, kita akan gunakan ya pecah deh. Gimana dong, Kak Irfan? Tapi kira-kira kita masih bisa nggak sih menunjukkan fenomena dispersinya? Masih bisa sih sebenarnya, nggak apa-apa ya adik-adik, kita meskipun kacanya pecah, nah kita masih bisa menunjukkan fenomena dispersinya. Oke, kita coba ya. Nah, kita coba posisikan si prisma ini seperti ini ya, dan kita coba sorotkan lampu senternya. Lampu senter ini termasuk si cahaya polikromatik. Nah, coba lihat apa yang terjadi. Oh iya, ini ya. Jadi di sini ada warna-warni ya. Betul sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya cahaya yang dari senter polikromatik itu masuk ke prisma. Betul. Di prisma apa yang terjadi? Lihat, ini masuk dua medium yang berbeda ya. Kalau dia masuk dua medium yang berbeda, maka dia akan mengalami pembiasan. Betul. Pembelokan. Di sini akan membelok. Nah, sehingga dari sini dia akan membelok lagi. Kenapa? Karena masuk medium yang berbeda lagi, yaitu ke udara. Maka kalau cahaya polikromatik masuk medium yang berbeda lagi, dia akan diuraikan menjadi sinar-sinar masing-masingnya. Yaitu apa? Ya ini sinarnya ya, yaitu ini kayak pelangi ya. Betul. Magic Quibinium. Aplikasi kehidupan sehari-harinya, betul, itu salah satunya adalah pelangi. Pelangi kenapa bisa terjadi? Karena dia sinar matahari diuraikan oleh titik-titik air hujan. Nah, dispersinya seperti itu ya, jadi terbentuklah pelangi. Cukup mengerti ya adik-adik? Oke, cukup mengerti ya. Sekarang kita masuk ke percobaan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Sekarang kita bakalan nunjukin nih fenomena difraksi ya dengan interferensi ya. Oke, apa sih, Kanung? Oke, difraksi itu apa sih sebenarnya? Difraksi itu artinya adalah pelenturan. Jadi cahaya itu bisa dilenturkan. Fenomena yang terlihatnya itu adalah dengan menyorotkan sebuah sinar monokromatis pada sebuah celah. Nah, nanti akan terlihat di layar itu akan celahnya seperti terputus-putus ya. Nah, aplikasi kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Oke, yuk kita coba lihat ya fenomena untuk difraksi ya. Jadi kita akan menggunakan alat yang sederhana banget gitu ya. Hanya selembar kertas yang diberikan celah satu. Hanya disayat oleh cutter ya, Kak Irfan ya. Iya. Betul, kita soroti sebuah cahaya monokromatiknya. Nah, maka apa yang akan terjadi? Tuh, kelihatan ya putus-putus gambar putus-putus apa sih namanya? Sinar putus-putus, Kak. Betul, di mana sinarnya terangnya itu di pusat ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena si cahaya itu melentur, Mas, ketika dia masuk pada sebuah celah. Kalau aplikasi untuk kehidupan sehari-harinya, kita bisa lihat di mana tuh, Kak? Nah, untuk difraksi, kalau kita perhatikan, kalau ruangan ini ditutup ya, kemudian ada di luar itu ada cahaya, kemudian dan ruangan ini digelapkan, maka cahaya itu akan masuk pada celah-celah sempitnya. Suka melihat kan? Atau boleh mungkin pagi hari, ketika pagi hari ada sinar matahari masuk ke celah-celah jendela tuh. Suka kelihatan kan ada cahaya yang masuk ya? Nah, itu adalah salah satu fenomena cahaya dia bersifat difraksi atau dilenturkan. Cuma mungkin cahaya yang sinar matahari itu polikromatik ya. Kalau yang tadi barusan adalah monokromatik. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, dan yang terakhir ini adalah percobaan interferensi. Interferensi itu apa, Kak Irfan?
Nah, interferensi itu adalah fenomena penggabungan nih. Kalau tadi kita udah belajar difraksi, dia pelenturan, cuman butuh satu saja sumber cahaya. Jadi sayatannya cuman satu. Kalau sekarang untuk interferensi karena dia penggabungan berarti minimal harus dua gitu ya. Nah, interferensi itu tadi adalah penggabungan dua cahaya. Cahaya seperti apa yang bisa digabung? Apakah semua cahaya bisa digabung, Pak Irfan? Nah, penggabungan cahayanya itu harus cahaya yang memiliki frekuensi yang sama. Betul. Gitu. Dan fase yang sama ya. Kita lihat percobaannya ya. Oke. Nah, percobaannya sama menggunakan sehelai kertas, tapi sekarang kita berikan sayatan dua ya. Dua buah sayatan. Ya, sekarang kita dua. Kita coba sorotkan apa yang terjadi. Nah, fenomenanya masih sama ya. Oke, hasilnya terlihat ya seperti sama seperti difraksi ya, yaitu terbentuk pola terang gelap di mana yang di dalamnya di tengahnya itu terbentuk yang paling terang polanya. Betul, semakin kesana semakin meredup. Nah, ini adalah fenomena interferensi atau difraksi yang didapatkan dari hasil percobaan. Karena percobaan yang pertama kali melihat atau menemukan sifat dari interferensi difraksi itu adalah siapa, Kak Irfan? Thomas Young gitu ya. Jadi seperti ini percobaan untuk yang dilakukan oleh Thomas Young. Nah, itu menunjukkan bahwa si cahaya-cahayanya bisa bergabung. Aplikasi kehidupan sehariannya apa sih, Kak Irfan? Nah, ini ya. Jadi dari compact disc. Gimana, Kak Nung? Tuh, coba lihat kalau kita perhatikan compact disc atau CD ini, di pinggir-pinggir ininya terlihat warna-warni ya. Nah, kenapa itu bisa terlihat warna-warni? Ini adalah hasil dari interferensi. Interferensinya tapi lapisan tipis, bukan dari dua celah ya. Kenapa kok warna-warni? Tadi mah hanya satu warna ya. Nah, tadi mah yang kita gunakan adalah sinar monokromatik, tapi yang kita gunakan sekarang adalah sinar polikromatik karena bersumber dari lampu. Gimana adik-adik? Ngerti bahwa intinya adalah interferensi itu bisa digabungkan ya. Yeay, kita udah beres ya. Kita tadi udah bahas tentang sifat-sifat cahaya. Semoga bikin adik-adik tambah ngerti ya sama materi-materi fisika yang abstrak. Nah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dari kesempatan. Sampai jumpa di next video. See you.